Ayat ni sebenarnya kisah dua orang malaikat, malaikat bernama Harut wa Marut. Dia komplain Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa nama? Kenapa Allah jadikan manusia itu sebagai khalifah atas muka bumi? Ada komplain lah. Ada nafsu. Jadi dia mereka cakap kalau nanti manusia ni buat kerosakan. Sebab manusia itu ada nafsu dan ada akal. Malaikat hanya ada akal tapi tidak nafsu. Sedangkan manusia itu ada nafsu dan ada akal. Jadi Allah telah bagi ujianlah kepada malaikat Harut dan Marut ni. Ya akhirnya malaikat ni lagi teruk. Sebab malaikat ni Allah bakalkan nafsu. Macam manusia Allah bakalkan nafsu. Akhirnya lagi banyak kerosakan, bahkan dialah malaikat inilah yang telah ajar manusia tentang sihir. Inilah ayatnya. Harry Potter. Jadi bermula di sinilah bermulanya ilmu sihir. Malaikat sendiri yang ni yang ajar itu malaikat Harut wa Marut. Baik. Saya itu dalam ayat ini juga Allah tekankan tentang doa itu penting, dan setiap percakapan kita itu doa. Saya itu ada seorang doktor di Jepun, nama dia Dr. Imato. Dr. Imato dia ambil satu gelas ni, satu gelas lah, gelas kaca tu. Dia letak beras. Ada tiga bekas. Letak beras, buah air. Kemudian setiap hari, dia asingkan lah. Dia asing meja asing. Setiap hari, dia akan ucap terima kasih kepada beras yang satu. Terima kasih beras. Yang satu lagi, cawan satu, dia cakap, bodoh kamu beras. Beras yang bodoh dia. Yang dia sini biar dia tidak ni. Lepas 3 hari, 4 hari dia rendam kan air kan. Beras yang satu tu yang diucap terima kasih itu dia makin cantik dan tidak rosak. Sementara beras yang lain tersebut, beras yang bodoh tu, jadi hitam. Kemudian beras yang tidak dipedulikan tu tanpa ucapan apa-apa tu, dia sama juga dia macam dia hitam lah, tapi maki yang satu tu yang dua tu lagi teruk. Jadi rupanya hasil daripada kajian Dr. Imato tu, kata-kata ucapan terima kasih dan doa tu sangat-sangat memberi kesan. Macam beras tadi lah. Macam kalau kereta kita kan, ucap terima kasih dengan kereta kita. Terima kasih kereta, saya sayang kamu. Kereta itu akan jadi tahan lama. Tapi kadang-kadang bila setengah orang, bila berlaku terlanggar ke dinding, terlanggar tiang kan, sudah rasa, dia rasa kereta itu hilang dia punya semangat untuk jaga kereta. Biarlah kereta itu, akhirnya kereta pun makin lama makin bagi kita sial lah. Semua beli baru. Jadi apa saja yang pernah yang tidak hidup tu, beras tu. Jadi doa tu penting. Jadi begitu juga kalau kita ada harta rumah ke, ucap terima kasih rumah. Bagi salam rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagi salam. Rumah tu. Tak, hari-hari kena puji bini lah. Kena puji bini supaya jadi supaya tidak tua. saya itu artis di barat, bila masuk 40-an 50-an makin tua dia. Sebab dia tidak ada perasaan apa tu menghargai. Silap sedikit dia akan melentikkan ni ya. Jadi nanti kita sentiasa doakan istri doakan suami supaya supaya sehat, cantik. So gitu juga suami, doakan istri
Dan yang paling penting anak-anak. Anak-anak kita doakan. Nah, yaitu satu hari kita tidak doakan anak kita, ada perubahan anak tu. Kalau dia belajar tiba-tiba dia malas. Di sekolah dia malas. Oh, rupanya kita didoakan anak kita di satu hari. Jadi kita ni doa 5 kali sehari. Pagi, tengah hari, petang, senja dan malam. Doakan anak-anak kita kan supaya semangat tu ada. Ingat, ingatlah. Kalau kita mau doa tu, kita ingat wajah dia. Ingat wajah dia. Bukan dia nama dia, tapi ingat muka dia. Okey. Jadi penting lah. Penting kita punya. Ini kajian ni, Dr. Emato tu. Jadi yang hidup pun bila kita ucap terima kasih, dia bersemangat hidup. Apalagi yang hidup. Iaitu bunga sama juga. Kesiram. Kita doakan dia supaya cantik, supaya ni membesar. Disertakan. Bagi salam. Dia tidak membesar, tapi tidak juga mati. Okey, jadi lepas ni kita buat anuah. Kita buat amal lah. Macam makcik ayam tu bagi salam. Assalamualaikum. Bilang. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, betul apa? Ayam kan? Selamat pagi ayam. Macam asal kadek ayam. Rupanya ada kesan, semua ada kesan. Itu yang hidup, yang sedangkan yang beras yang ini pun. Ya, okey, jadi insyaAllah ya. Sihir untuk pisahkan suami isteri ini diantaranya ada penyakit salah seorang daripada suami atau isteri. Di antara penyakit yang selalu datang ialah penyakit kulit. Penyakit kulit. Di antaranya kurap kah? Apalagi? Yang nih kulit buta kah? Itu salah satu daripada sihir. Satu lagi kadang-kadang musibah. Datang musibah, tiba-tiba suami accident sampai kena potong kaki. Kadang-kadang itu juga diantara sihir-sihir lah. Banyak lagi kalau kita ungkai ya, dia punya sihir. Jadi mudah-mudahan kita semua, sebab bila mana dia pisahkan suami istri, kalau dia ada bisnis, bisnis akan jatuh. Kalau dia ada harta, harta akan dibagi-bagi jadi permusuhan. Orang begitu kan kemana juga. Dia tak kemana, dia akan masuk neraka lah.